Sekarang kita dah ada fusion baru, Boboiboy Sorai. Jadi jom kita tengok hubung kait antara semua elemen Boboiboy. Elemen daun dan cahaya. Bila Thorn dan Solar gabung, kita dapat Boboiboy Sorai. Bukan Sori ya, tapi Sorai. Plural kepada Sorus, iaitu kluster spora yang kita boleh jumpa dalam tumbuhan. Kemudian cahaya dengan peti, bila solar dan halilintar gabung kita dapat supra. Supra ni bermaksud sesuatu yang berada di tahap tinggi lebih daripada yang lain. Sesuailah dengan Boboiboy supra yang ibarat matahari dan peti di langit. Kemudian elemen api dan air, bila blaze dan ais bergabung kita dapat frostfire. Frostfire bererti sesuatu yang panas dan sejuk pada masa yang sama. Fusion akhir sekali adalah elemen air dan tanah. Bila ais dan gempa bergabung, kita dapat glacier. Glacier ini adalah kumpulan ais yang besar yang terkumpul di kawasan pergunungan. Elemen last sekali yang belum ada fusion langsung adalah elemen angin. Sebab kita belum tengok lagi Boboiboy Taufan bergabung. Hubungan antara elemen lain pun banyak lagi kita belum tengok. Jadi rantaian elemen kita ini seolah-olah terpisah sekarang. Tak berapa cantik.